Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli menerima penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tahun 2017 yang langsung diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Muhammad Hanif Zakiri di ruang Tridharma Gedung A Kementerian Ketenagakerjaan RI Jakarta Rabu pagi. Ada 15 kategori dalam penyerahan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tahun 2017. Provinsi Jambi meraih penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan peringkat pertama pada kategori urusan ketenagakerjaan kategori kecil. Yang dirilis angka kemiskinan Jambi menurun, diikuti tentu otomatis dengan angka pengangguran juga menurun, itu BPS. Ya. Berarti kita sudah di arah yang benar. Ya. Nah, yang harus dilakukan sekarang ini, kami setiap tahun itu membuka lapangan kerja. Kemarin kita buka bazar 3.600 lowongan pekerjaan di swasta. Ya. Nah, yang harus dilakukan sekarang apa? Ruangnya ada, SDM yang mesti diingatkan. Harus kita kualitas, harus kita daya saing. Kita tidak bisa bersaing hanya orang sesama orang Indonesia. Sekarang sudah ada MEA. Nah, kita lewat balai latihan yang kita sudah. Tapi juga kan tidak hanya di BLK, tapi dari pendidikan. Dari SD, SMP, SMA, SMK, sampai universitas. Ya, dia punya edukasi tadi, kemudian keterampilannya ada di BLK-nya. Itu harus ada kompetensi. Tidak bisa hanya, oh, balai latihan kerja, kemudian dari platform biasa, tidak bisa. Jadi kesinambungan semuanya seperti itu. Kerjanya siapa? Kerja kita semua. Oke.